Direktorat Kriminal Umum Polda Metro Jaya amankan 3 pelaku curanmor kelompok Lampung dengan inisial SH, JS, dan JD. Kelompok ini telah melakukan aksinya sebanyak puluhan kali dengan lokasi yang berpindah-pindah. Kabit Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Yusri Yunus mengatakan, petugas masih terus melakukan pengejaran terhadap penadah motor hasil curian dan juga 2 orang rekan para pelaku. Para pelaku dikenakan pasal 363 tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun kurungan penjara. Nanti masih banyak lagi kita coba. Pengakuannya 40 kali dari mulai tahun 2013 dia bermain sampai dengan tertangkap. 440. Jadi mereka semua 440-nya menjualnya di satu daerah, di daerah Kerawang. Ini masih kita kembangkan di sana. Semua hasil curiannya dijualnya di daerah Kerawang kepada inisialnya I. Ini 440. Ya. Kita masih mengembangkan lagi, kemungkinan akan lebih dari ini. Karena ini adalah pemain lama dari 2013 dan memang belum pernah tertangkap. Baru kali ini dia tertangkap. Baru kali ini ketiga-tiganya tertangkap. Dari Jakarta, Aulia, Tribrata TV. Salam Tribrata.